Halo teman Gita Plus, jumpa lagi dengan saya Eko Pramono. Pada video kali ini, saya pengen mereview sebuah mic USB kondensor yang menurut saya oke banget. Mic USB ini bertipe kardioid, keluaran dari Mono yang berseri PM401. Oke, langsung kita buka aja dan kita cek apa aja yang kita dapat dari paket pembeliannya. Nah, seperti biasa, kita dapat kartu garansi. Saya ingatkan lagi ya, pastikan kalian dapat kartu garansi jika kalian membeli produk Mono. Karena tanpa kartu garansi resmi, produk yang kalian beli tidak dapat diklaim garansinya di Mono Indonesia. Kemudian, kita dapat manual booknya. Lalu kita dapat pop filter, lengkap dengan busa mic-nya. Ini bahan pop filter dan busa mic-nya juga bukan bahan yang ecek-ecek ya. Busanya ini sangat padat dan tebel. Kemudian kita dapat satu set arm stand dan satu buah kabel strap. Lalu kita dapat shock mount. Ini desainnya sangat unik, simple, tapi sangat efektif untuk meredam getaran. Materialnya juga oke, semuanya full metal, termasuk baut buat lock mic-nya, bahannya juga dari metal. Kemudian ini ada kabel USB. Ini kabelnya lumayan panjang ya, kira-kira 2 meteran kurang lebih. Saya rasa cukup untuk kebutuhan home recording. Dan ini mic-nya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang mic-nya, kita set dulu. Sekalian kita cek bagaimana performa dari mic ini. Nah, sekarang sudah saya setting ya. Dan audio yang kalian dengarkan berasal dari PM401. Oke, langsung kita bahas mic-nya. Mic ini mempunyai diagram kapsul sebesar 16 mm dan mempunyai sample rate sebesar 192 kHz per 24 bit. Ini tergolong cukup besar ya. Kemudian dari material mic-nya, 100% terbuat dari bahan metal. Yang bahannya bukan metal, cuma tombol mute dan lampu LED-nya. Tombol mute ini bahannya dari karet. Ini kalau tombol mute saya tekan, lampu LED akan berubah menjadi merah, yang artinya mute sedang aktif. Contohnya seperti ini. Cek, cek, 1, 2. Saya tekan. Tekan lagi. Cek, cek, 1, 2. Cek, saya tekan lagi. Tekan lagi. Cek, cek, 1, 2. Selain dilengkapi dengan fitur mute, mic ini juga dilengkapi dengan live monitoring. Fitur ini sangat berguna buat memonitoring suara kalian sendiri pada saat live atau rekaman tanpa latensi. Terkadang saat kita menggunakan mic USB dan memonitoring dari PC, suara kita akan kedengaran seperti telat-telat ketinggalan di belakang. Apalagi jika sampling rate-nya kecil, pasti suaranya akan terdengar telat banget. Nah, itu yang disebut latensi, teman-teman. Tapi dengan adanya fitur live monitoring ini, semuanya akan teratasi. Seperti saya ini, saya menggunakan fitur live monitoring, jadi saya bisa mendengarkan suara saya sendiri tanpa latensi. Oke, sekarang kita coba bagaimana performa dari mic ini buat rekaman. Kerinduan sekuat apa kamu bertahan meski tiada harapan dan digoda kesedihan menuju hatimu jalan terlelah dan sunyi merengkuh hatimu.
bertepi. Nah, tadi udah kita dengerin bagaimana performa dari mic ini jika buat rekaman atau cover-cover lagu. Oke kan? Menurut saya mic yang harganya tidak sampai 1 juta ini kualitasnya oke banget ya. Hanya dengan modal segitu, kualitas rekaman kita sudah terdengar profesional. Mic ini cocok banget buat kalian yang budgetnya pas-pasan, tapi pengen rekaman dengan kualitas audio yang nyaman. Dengan mic ini, kalian tidak perlu sound card atau alat tambahan lain, tinggal colok ke PC, kalian langsung bisa rekaman. Mic ini tersedia di GH Music ya, link pembelian akan saya taruh di bawah. GH Music Store sekarang sudah menjadi official store di Tokopedia. Jadi kalian tidak perlu ragu atau khawatir untuk belanja di sini. Semua barangnya original dan bergaransi resmi. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.